nggak mau berpisah sama Nina, Yud. Udah, kalau pelit, pelit aja. Gini ya, Mbak, Mas. Kalian kan tahu kondisi keuangan kami bagaimana. Kami ini nitip anak juga nggak begitu aja kok. San, di dalam amplop ini keperluan untuk si Nina ya. Semoga cukup. Ya, itu juga kalau kamu tidak keberatan, kami tidak memaksa. Kami bisa menitipkan ke teman yang lain. Karena kamu adiknya Hanum satu-satunya, kami lebih percaya menitipkan Nina pada kamu. San, kamu mau ya? Mbak minta tolong kali ini aja. Lumayan juga nih titipan uangnya. Ah, anak ini bisa aku kasih makan seadanya. Sisa uangnya buat aku simpan sendiri. Ya, apa boleh buat, Mbak. Mas, Nina biar sama aku aja. Biar aku yang jagain, ya. Sini, Nina. Gak mau aku sama ayah bunda. Besok atau lusa, ayah sama bunda pasti akan jemput kamu lagi. Iya, sayang. Iya, ayah, bunda. Dadah. Dadah. Kapan pulangnya, Nina? Kangen sama ayah sama bunda. Nina, tidur udah malam. Kamu ini lagi ngomong sama siapa sih? Sekarang itu waktunya kamu tidur. Kalau mau nginep di sini, itu harus ikut aturan di sini. Tapi tante, tadi ayah sama bunda ada di... Ada apa sih ribut-ribut? Hah, ada apa ribut-ribut? Ini loh masih Nina. Jam segini bukannya tidur. Pakai acara ngomong sendiri lagi. Berisik kan, Mas? Makanya aku suruh dia tidur. Lagian siapa yang suruh keponakan kamu dititipin di sini? Anak sendiri juga bukan. Lihat bikin ribet. Tidur! Tapi tadi ayah sama bunda ada di sini, Tante. Aduh, Nina. Kamu ini ngigo atau apa sih? Kamu tahu, bunda sama ayah kamu baru pulang lusa nanti. Udah sana tidur. Eh, tidur! Malam bukannya tidur. Toprak! 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 Top! Tak! Ini ngapa mobil nyium pohon begitu? Menit amat ya. Bisa tabrakan kali ini. Buset, sampai keluar asap. Waduh, ngebulat banget. Wah, repot nih. Buset, aduh. Masya Allah, buat SNM ceritanya nih. Bisa kebuka sendiri. Ada orang. Tadi kosong, sekarang ada. Lepasin, lepasin. Setan, setan. Tolong. Tolong. Terima kasih, Mas Adam. Sudah mau datang malam-malam begini. Saya juga udah bingung mau hubungin ke siapa lagi pada saat nemuin korban di sini.
Sudah kewajiban saya, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Saya mau antar jenazah ke rumah sakit. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Apa? Kakak saya dan suaminya meninggal kecelakaan, Pak. Mas Yuda. Mas Yuda bangun dong, Mas Yuda. Mas Yuda. Mas Yuda bangun, Mas. Mbak Hanum sama Mas Abdul meninggal kecelakaan, Mas. Mas, ayo dong bangun, Mas. Mas Yuda. Apaan sih? Bangun, Mas. Kenapa? Tadi, barusan, Mas. Barusan polisi telepon kasih kabar kalau Mbak Hanum dan Mas Abdul meninggal, Mas. Yang benar kamu ngomong. Iya, Mas. Lalu Nina bagaimana, Mas, nasibnya? Ya, bilang aja sama dia kalau orang tuanya meninggal. Masih. Itu. Iya, Mas. Ada yang tuh, ada mobil. Iya, itu mobil, sudah motor. Iya, buset, maksud gua. Masya Allah. Abang. Tadi mobilnya pintunya kebuka. Lah kalian nutup. Abang itu salah lihat kali tadi. Iya, mungkin kena angin jadi nutup. Perasaan abang baik itu mah. Begul buluk. Kapan gua pernah bohong sih? Gua tadi pegang sama orang di dalam itu. Buka serem banget. Ayo, coba lu lihat dah. Bang. Ayo deh. Yo. Coba lu lihat dah. Udah lu. Lu lihat. Mil, lihat, Mil. Mil. Duluan lu, duluan. Lu kan di depan dikit daripada gua. Itu. Iyalah, lu. Lu mau muka sendiri ya, lu kagak ngeri lu. Aduh. Lihat, dalam. Dalam muka lu. Dalam, ada gak? Iya. Gimana, ada gak? Kagak ada. Janda aja, gak ada gue. Gak ada. Nina. Ada apa, Tante? Barusan Tante ditelepon dari polisi. Katanya orang tua kamu sudah meninggal. Tante bohong. Ini anak dikasih tahu, gak percaya. Tante dapat telepon dari polisi. Katanya orang tua kamu itu udah meninggal dalam kecelakaan. Jelas-jelas tadi ayah sama bunda kesini. Makanya orang tua kamu tuh sombong. Jadinya kan kecelakaan, meninggal. Tante jahat, om jahat. Nina. Mau kemana kamu? Kamu kenapa ngatain kita jahat? Kamu tuh ya, dasar anak gak tahu diri. Nina! Udah, biarin aja. Ngomong-ngomong, kalau Kak Hanum dan Abdul meninggal, berarti kan Nina jadi yatim piatu. Harta warisan mereka otomatis jatuh ke tangan Nina dong. Karena kan Nina anak satu-satunya. Waduh. Beruntung banget ya yang dapat hak wali untuk ngurusin Nina. Benar gak? Nih aku jadi gak ngantuk deh. Waduh. Iya, Mas. Kamu benar, Mas. Keluarga satu-satunya Mbah Hanum kan cuma aku, Mas. Berarti aku yang jadi walinya Nina. Kita kaya, Mas. Itu tandanya kita gak akan miskin lagi kan? Iya, Mas. Kita kaya.